Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Welcome back to my channel. Kali ini saya sekarang berada di Ayodhya. Ayodhya, kota-kota Ayodhya. Ya, sini sekarang ada di kota Ayodhya. Dan di sini ada kecelakaan tunggal ya. Sepertinya mobil dump truk pecah ban. Alhamdulillah di pagi ini ya, Tangerang sekarang cuacanya panas. Setelah kemarin Tangerang itu 2 hari 2 malam diguyur hujan, nggak siang, nggak sore, nggak malam, selalu hujan. Cucian pun tidak ada yang kering karena tidak ada panas sama sekali. Dan hari ini alhamdulillah, alhamdulillahnya sekarang Tangerang panas. Ya, semoga saja panasnya ini bertahan sampai sore ya, dan seterusnya. Sekarang kita mau kemana ya? Kita sekarang ya, mengikuti jalan sajalah. Sampainya kemana? Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya, dukung terus channel saya agar bisa berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan komennya ya. Saya juga masih belajar ya, belajar motovlog. Motovlog itu kalau menurut saya sih gampang-gampang susah ya. Ya, aduh. Ya, gampangnya ya kita tinggal merekam saja. Tinggal merekam sepanjang perjalanan. Tapi yang menurut saya susahnya, susahnya itu kita mau ngomong apa gitu, temanya apa, itu yang susah gitu. Jadi ya sedapatnya saja ngomong-ngomong apa, senemunya saja di jalan, apa yang mau dibahas, apa yang mau diomongin. Wow, aduh, nyepat. Oh, ternyata kita di depan Tang City. Ini keluarannya depan Tang City ya. Tadi kita habis ngantar teman ke bank BPR. Nah, sekarang kita posisi pulang. Ini kemacetannya sampai depan Tang City ya, dari tadi tuh dari depan kota Ayodhya. Macetnya sampai depan Tang City. Ya, terjadi kemacetan karena tadi ada pecah ban truk ya. Jembatan Merah Putih.
Harus beres-beres dulu ya, mumpung panas. Masih banyak cucian yang belum dicuci. Jadi kita nyuci dulu. Meskipun ada istri, ya tetaplah kita nyuci sendiri. Karena istri kan sudah capek mengurus anak, mengurus rumah. Tidak ada salahnya kita membantu istri di rumah tangga ya. Bukan berarti kita apa namanya, kita takut sama istri ataupun gimana. Jadi kita harus saling berbagi pekerjaan untuk meringankan beban istri ya. Buat teman-teman yang sudah nikah, jangan gengsi, jangan malu untuk membantu istri di rumah ya. Mau itu nyuci, ngasuh anak, ataupun yang lainnya. Karena beban istri itu sudah berat loh ya. Kita kerja itu, kalau seandainya kita kerja di kantoran atau di pabrik, itu kita hanya kerja hanya 8 jam. Tapi istri itu mengasuh anak 24 jam. Kadang tengah malam anak nangis, minta susu, dia bangun, sedangkan kita tidur. Jadi benar-benar ya, benar-benar itu kerja istri itu salut loh. Kerjanya lebih berat sebenarnya dari kita. Mungkin kelihatannya kerjanya tuh enak, simple, main-main sama anak. Tapi sebenarnya kerja mereka itu berat loh. Kerja mereka itu, kerja para istri kita itu 24 jam dibanding kerja para suaminya. Jadi buat teman-teman, sayangilah istrinya masing-masing ya. Kalau yang sudah punya istri, kalau yang belum, buruan cari. Apalagi sekarang musim hujan, musim berkembang biak. Musim hujan itu ada yang bilang musim berkembang biak karena cuacanya yang sangat mendukung buat bulan madu. Ada kemacetan di lampu merah. Sini lampu merah depan Plaza Sinta itu semrawut. Jadi meskipun lampu merah, ya tetap diterobos kalau di sini tuh. Mereka patuhnya itu kalau ada Pak polisi berdiri, baru mereka patuh sama lalu lintas. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Buat teman-teman, tetap dukung terus channel saya ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Ya, macet lagi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya telah mampir ke channel saya dan telah melihat video saya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.